آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله إنه العليم الحمد. Para مستمعين والمستمعات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah bersama. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita jasmani rohani. Mudah-mudahan diberi panjang umur. Mudah-mudahan keluarga kita yang telah mendahului diterima segala amalnya dan diampuni segala dosanya. Karena
ingat kepada Allah, ingat pada Sang Pencipta, itu inti dari segala ibadah yang dilakukan. Oleh karenanya, wassalatu utawi sholat di caranya lama kalimat ing dalam samansani kalam kono apa sholat iku mustamilata iku mengku apa sholat ala dikri ingat asli iling atau dikir ing pengira maka kalimat ono apa sholat iku akbar akbar iku lul akum bin wadiha penimbang sangking sa'alian sholat minat to'atisnya bayani saking bila-bila taat ketaatan kepada Allah. Kenapa sholat menjadi ibadah yang paling utama dari sekian ibadah yang ada? Karena di dalam sholat itu di dalam melakukannya adalah karena mengingat kepada Allah. Akhirnya sholat didikri, lakukan sholat didikri krono ilim dan aku kata Allah. Karena di dalam sholat kita ingat kepada Allah. Jangan dibalik bahwa sekarang orang membalik. Sholat cukup ingat. Padahal sholat itu dilakukan agar supaya kita ingat kepada Allah. Karena di dalam sholat itu doa-doanya, bacaan-bacaannya adalah hal yang berkenan dengan mengingat kepada Allah. Jangan dibalik. Sholat gak usah. Kenapa? Cukup niat. Itu yang kuali jadinya. Itu jadi bahan olokan bagi orang-orang Wahabi kepada kita. Bahwa orang NU katanya, kalau sholat cukup niat, enggak lah Pak. Tidak begitu. Tetap orang yang namanya sholat, dia melakukan sholdu kama wa'ai turmuni usul. Kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Enggak pas moro, gak sholat cukup niat, tidak benar. Jadi yang dituduhkan kepada kita bahwa katanya kita, kata mereka, bahwa sholatnya bagi orang yang sudah tingkatnya sudah sekian, katanya cukup niat, tidak. Walaupun kiai sebesar apapun kiainya, tetap sholat. Memang ada sekian segelintir dari ikhwan kita kadang-kadang ada hal yang semacam itu, dan menurut penilai ahli sunnah wal jamaah anggaplah NU itu tidak benar adanya. Ya sholat sebagaimana sebagaimana Allah sholat. Ya sholat sebagaimana Nabi Muhammad sholat kepada kita. Wa qala ta'ala lam yakun bika sabar kuruni moko ilengo soko siro kape nik ing sun kata Allah lehis panjenengan wis eling nang pangeran alkurkum moko bakal ileng soko sun kum ing siro kape bahasanya le awakmu kape ku ileng nang aku ya aku bakal ileng le awakmu gak pernah ileng nang aku ya aku gak ileng dalam artian bukan pas ka ileng lali ya artinya kalau kita peduli akan perintah Allah, maka kita akan diperdulikan oleh Allah dalam artian Allah semakin akan mendekat kepada kita. Karena Nabi, kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat dengan jarak satu hasta. Kalau kita mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat lebih panjang kembali. Bila engkau datang kepadaku dengan berjalan, maka Allah akan datang kepada kita lebih cepat dari datang kita. Apabila kita datang kepada Allah lari ngincik katanya orang, maka Allah akan lari kepada kita. Dalam artian kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Itu bahasa persamaan bahwa apabila kita ingat kepada Allah, maka kita akan ingat pula. Seperti lagunya Big Boy, aku dekat. Kalau engkau dekat, aku dekat. Kalau engkau jauh, maka aku jauh. Dengan
Dengan demikian, zikir itu adalah menjadi hal yang penting. Apabila kita tidak ingat kepada Allah, serupa kepada Allah, saat lupa itu temannya setan, Bapak Ibu. Kalau kita ingat kepada Allah, saat kita ingat, maka teman kita adalah Allah. Artinya teman adalah nyambung kepada Allah. Tapi saat kita lupa, ya saat lupa itu teman kita adalah setan. Bagaimana buktinya kalau kita bertemu dengan setan? Bebas berbuat, bisa ngerasa ewong, sangat tidak mungkin ketika ngerasa ewong iling dan pengira. Orang berdagang dengan lancur, berdagang dengan cara yang curang, tidak mungkin ketika saat kita bercurang di dalam berdagang ingat Allah, tidak mungkin. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika Allah, ketika kita ingat kepada Allah, maka teman kita adalah Allah. Dalam artian nyambung dengan Allah. Contoh dalam saat ibadah, membaca Al-Quran, apalagi baca Al-Quran, faham maknanya. Ketika kita faham maknanya Al-Quran yang kita baca, maka kita seakan-akan bisik-bisik dengan Allah. Karena yang dibaca kita paham. Bahwa yang dibaca adalah banyak hal yang istilahnya munajat kepada Allah. Kalau kita tidak paham tentang isi Al-Quran atau makna Al-Quran, paling tidak kita sadar bahwa yang kita baca adalah firman Allah yang dibaca dengan Allah. Maka Al-Quran nanti akan datang kepada kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Saat kita akan terjungkal ke api neraka, maka Al-Quran datang kepada orang yang membaca. Amin. Allahumma tapi rotoma asma'u kau ngajar bahwa ngajar Al-Quran wes malunya setengah mati ketika saya ngajar namain akhawah akhawah sabar juga tukir balik kuyon kalau gak sabar-sabar jangan mengajar Al-Quran sepeni nabi alewo tukar balik kuyon rame itu godaannya seperti itu. Kenapa? Karena mengajar Al-Quran itu kau berdekan jalannya. Maka diuji Allah oleh Allah, kuatkah engkau? Baik Bapak Ibu, apa sebenarnya yang dikatakan zikir itu? Al-muradu bidzikrillah huna al-ithyanu bil alfaz. Yang dimaksud di sini dalam hadis ini, dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin ini, apa yang dimaksud dengan ingat kepada Allah untuk secara zahir adalah al-ithyanu bil alfadhi, menekan atau membaca lafaz-lafaz allati yurada, yang telah wujud dalil Al-Qur'an dan hadisnya, artinya at-targhib, anjuran fiha dalam membaca lafaz sebagai zikir itu. Wa talabul iksar min hadha, dan dituntut atau diminta untuk memperbanyak min hadha dari zikir itu. Ya bacaan. Contoh baik. Zikir itu yang paling besar, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Saya ulang. Lafaz la ilaha illallah itu mahal harga, mahal harga. Kok bilang mahal? Ada orang katanya Ustaz Abdul Somad ya. Sungguh sebelah. Dengan orang 70 tahun muslim tapi dengan membaca la ilaha illallah satu kali, maka dia lebur dosanya. Apakah dosa itu? Nah, alhamdulillah sebaliknya orang yang Islam sejak kecil gara-gara tidak membaca, artinya ingkar terhadap la ilaha illallah, maka neraka selamanya. Berarti hebat la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah yang 70 tahun, 80 tahun dalam keadaan kafir, ketika berucap la ilaha illallah atau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, seketika dia masuk orang yang dilebur dosa-dosanya karena dia sudah masuk Islam. Tapi sebaliknya ketika seseorang dia pada saat nazaknya ingkar akan la ilaha illallah,
maka kami cabut nyawanya sebagai orang yang meninggal suhul khotimah. Kalau suhul khotimah di neraka selamanya, enggak ada batas-batasnya. Biar tahun triliunan tahun tidak ada batasnya. Itu sebab la ilaha illallah. Satu contoh lagi bahwa la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Kalau contoh aja, kalau panjang dengan saat tahlilan, istahlilan tadi, maka panjang baca qabla zikri wa'ala mandahu la ilaha illallah. Orang yang membaca la ilaha illallah wa maddaha dan dibaca panjang, maka bapak ibu dosanya gugur sebanyak 4.000 dosa, bahkan ada yang mengatakan dosa besar. Jadi kalau panjenengan apa mimpin tahlil, jangan bolak obrolik di dalam manaku tidak ilmuah, jangan seperti itu. Kenapa? Emak. Jadi makalah la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alafi dhanbin minal khabair. Orang yang membaca la ilaha illallah satu kali, gugurlah dosa sebanyak 4.000 dosa besar. Jadi kalau ngajin tahlil ajarnya jangan buat dipotong, kalau dikirim oleh mana bu, jangan seperti itu. Akan tetapi dipanjangkan, kalau dikirim oleh mana bu, la ilaha illallah seperti itu. Bahkan 3 kali baik. Kalau 3 kali, 4.000 kali 3, 12.000 dosa akan gugur. Itu hebatnya la ilaha illallah. Allah zikir itu. Jadi dan masih banyak lagi zikir-zikir yang lain yang ternyata zikir-zikir itu kalau dibaca bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada pada kita. Itu zikir Bapak Ibu. Lain zikir yang lain, zikir tasbih, subhanallah maksudnya, zikir hailalah atau la ilaha illallah dan haulalah la haulalah seterusnya, itu cara Nabi memberikan jaminan kepada kita untuk melebur dosa yang pernah dilakukan. Bukan Nabi Muhammad itu. Masya Allah, pedulinya kepada kita luar biasa. Khawatir saja beliau, jangan-jangan umatku masuk neraka. Jangan sekali-sekali. Satu orang pun Nabi tidak berharap ada yang masuk neraka. Sampai Rasulullah selalu dan selalu berharap kepada Allah agar supaya zikir yang hanya dibaca sedikit bisa melebur dosa yang ada pada kita. Lain lagi di apa namanya ibadah haji, ibadah puasa, ibadah semua adalah pelebur dosa. Maka memang contoh besar, contoh satu saja. Lalu sekarang bukan bulan Ramadan. Ketika Nabi Muhammad sadar bahwa umur umatnya kisaran 56 atau 55 sampai 70 tahun, Nabi Muhammad merenungkan umatnya, umatku itu umur kok pendek-pendek sih. Sedangkan Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun, Nabi Idris itu umurnya 950 tahun. Nah umatku kok tingginya 65 tahun. Rasulullah gak terima. Kalau orang yang umur 1000 tahun itu berzikir satu kali selama 1000 tahun itu untuk berzikir pasti roh kata Nabi. Wajar orang berubah apa ya? Wajar bahasa kita. Dan umatku umur kok cendek. Matur batu mengumiran. Ya Allah, jangan kamu mati aksar umat. Amaran ya Rasul Allah, ya Allah. Engkau jadikan, engkau ciptakan umatku umur yang pendek-pendek. Terus
Sedangkan umur daripada umur yang dulu itu panjang, suwe. Akhirnya ketika Nabi Muhammad kekasih Allah nomor satu, ya kekasihnya, terus dia ya pernah sekiranya sebanding walaupun umurnya pendek. Lalu Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Kemudian Allah memberikan Lailatul Qadar. Setelah diberikan, apa Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahrin, katanya satu malam itu sama bahkan lebih baik daripada 83 tahun. Sampai jangan hitung-hitung amal baik Pak ya, tapi saya mau kalkulasi aja. Sampian menangai Ramadan berapa kali? Ayo, anggap 10 kali katakanlah. Kalau 10 kali saja katakanlah menangai Lailatul Qadar, sedangkan satu Lailatul Qadar adalah 83 tahun, ping 10 berarti umur panjangnya sama dengan 830, hampir sama enggak dengan Nabi Adam. Ya 10, panjangnya menangai Ramadan itu Lailatul Qadar 20 kali, berarti 190 tahunan umur panjenengan. Wis kalahno umurnya Nabi Adam. Itulah jasa beliau Nabi Muhammad kepada kita, sebermatul-matul peduli kepada kita agar supaya selamat, agar supaya sekian banyak cara untuk berdosa yang ada pada umatnya. Nabi sebermelapor dan mengeluh kadang-kadang sekarang itu kasarannya, maka kita diberikan Lailatul Qadar. Ia menangai 20 tahun, kalau menangai 30 tahun, kalau menangai 50 tahun, pas berapa pahala kita yang dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat pedulinya Nabi Muhammad kepada umat. Sesekali Nabi bilang, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kabeh umatku mlebu swarga. Saking pinginnya umatnya semua masuk surga. Masuk iya, semua masuk surga. Ya iya. Tapi hatinya jangan dipotong, Pak. Illa man aba, kecuali ada orang sing dijamul dijamul mlebu swarga, mboten bodoh. Dijak swarga gak gelem. Kata sahabat, sopo yang dijak gak gelem? Kok dorong asalnya kok cek gendengi katanya. Dijak soal kok gak gelem? Siapa ternyata orang yang gak mau diajak juga? Yang taat atur ajaran Nabi, aturan Nabi, syariat Nabi, berarti mereka adalah orang yang gelem dijak melebu soal kok. Si dijak melebu soal kok gak gelem? Tidak sholat, tidak puasa, berarti dijak gak gelem. Karena Nabi, ya wujud itu dijak gak gelem. Alhamdulillah kita termasuk orang yang berarti surga tempat kita. Amin. Allahumma turun macam khawatir sementing sholat, puasa, kalau punya uang, umroh atau haji, apapun yang menjadi perintah dari Allah, lakukan. Insya Allah surga. Apa-apa. Kembali kepada zikir. Zikir itu yang dimaksud di dalam kitab ini adalah lafaz-lafaz atau bacaan-bacaan atau sigor-sigor yang diajarkan Nabi, yang dianjurkan untuk dibaca. Kalau tadi dikatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah, yang paling utama adalah la ilaha illallah, kesimpulannya adalah Al-Qur'an adalah segala-galanya sebagai zikir kita kepada Allah. Bahwa dengan membaca Al-Quran berarti kita telah bisik-bisik dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Bahkan kalau kita paham terhadap artinya Al-Quran, nikmat Bapak. Coba ya, panjenengan pokoknya hafal Al-Quran kemudian mengerti maknanya. Sampai yang duduk-duduk di rumahnya, kok ada speaker baca, ada Al-Quran yang dibaca melalui Al-Quran, melalui speaker, panjenengan paham. Ikut ceritanya Nabi Adam, ikut ceritanya Nabi Nuh. Padahal panjenengan tidak ikut membaca, hanya mendengar kemudian paham. Itu pahamannya gede. Apalagi membaca sendiri. Jadi kalau orang pinter, orang alim itu ganjaran tol. Ya karena
dia belajar. Kalau nggak belajar, dia tetap ada pahala. Tapi dia nggak sama. Ya orang pernah belajar dan pernah nyantri, belajar ya tentunya jerih payahnya dibalas oleh Allah dengan dia tahu tentang pahala-pahala yang mesti kita lakukan. Sekarang begini, zikir itu lebih utama dibaca keras, didengar orang lain, apa zikir yang sekiranya dibaca sendiri tidak didengar orang lain. Sebetulnya Bapak Ibu, zikir dibaca keras, didengar orang lain seperti istighosaan, itu lebih utama dibaca keras, didengar, artinya didengar orang lain. Itu sebetulnya yang paling utama. Syaratnya apabila hati panjenengan tidak bergerak. Maksudnya apa bergerak itu? Hatinya pingin dipuji orang lain, itu namanya bergerak. Dia tuh hebat, serbanya putih, besar, panjang. Di bawah pentas, di bawah penuh. Bagus, itu lebih utama sebetulnya. Kenapa? Biar ditiru sebelah. Tapi kalau ikhlas, kalau tidak ikhlas, dia oleh kajakan. Dia tidak terlalu hebat. Yang kedua, zikir keras itu lebih utama daripada dibaca pelan-pelan. Apabila tidak mengganggu orang tidur di sebelahnya. Masih zikir tapi mengganggu orang tidur, enggak boleh. Tasbih sunnahin. Atau zikir yang keras mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, mengganggu orang yang sedang sholat, enggak boleh. Mending pelan-pelan saja sholat. Kalau sekiranya mengganggu, kalau sekiranya tidak mengganggu, kemudian apa istilahnya? Ya, diri kita ikhlas. Ya, keraskan saja. Tapi harus hati-hati. Kalau sudah keras kemudian dalam hatinya bergerak ingin dipuji oleh Allah, ya emanglah pahalanya hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Jadi kembali kepada zikir yang paling utama adalah zikir dengan Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran juga ada muatan La ilaha illallah. Kemudian zikir La ilaha illallah bisa bil jahri, bisa disirik, bisa pelan-pelan, bisa lebih keras bila tidak mengganggu orang lain. Zikir pasalnya mengganggu orang tidur, gak boleh, artinya gak jadi, gak situ pahalanya. Orang tidur sekalipun, apalagi sebelahnya apa ya, sakit gigi, di sebelahnya nyetir dangdut. Al-Quran saja di setel atau orang ngaji mengganggu, enggak boleh, apalagi yang lain. Lanjutkan wadkur, Allah Ta'ala dan mengerikan sama Allah Ta'ala wadkur ilinga soposilo, wadkur zikiro soposilo, rabbaka ing pangeran ilo, fi nafsika ing dalem ati siro, ay siro. Berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Tuhanmu. Finansika dalam dirimu, aisyirah secara pelan-pelan. Tadruan wa khifatan tadruan kelawan tipi-tipi. Apa tipi-tipi itu? Tadruan dengan rendah diri. Berzikir kepada Allah, ya Allah, amar kuyungina. Zikirlah, ya Allah. Itu dengan rendah diri di hadapan Allah. Jangan merasa congkak di hadapan Allah, tapi rendah diri baca. Kita baca. Kemudian wakifatan dan lirik dalam artian pelan. Khaufan minhu, karena khawatir dengan khaufan karena rasa takut minhu saking Allah. Khifatan karena wakti, ayo khaufan karena wakti di Allah. Bapak Ibu, di dalam Islam ini ada sunnah ketika menghadap kepada Allah, berdiri kepada Allah, at-tabaki,
apa ada tiba-tiba berusaha lagi ya, tapi jangan di tempat umum. Tempat umum lagi disuntik, lagi masukkan YouTube dan luar alkohol. Kalau pada nanti menghadap dia kepada Allah pada malam hari, sampai ingat dosanya, tahu takut nerakanya, pada dengan sampai membisik-bisik kepada Allah dengan bahasa yang kita ada, kita gunakan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa apapun, sampai meratakan dosa-dosanya, kehidupan dengan karena takut akan siksa Allah, sampai menangis, mengalir, usahakan menangis, sunnah menangis, at-tabaqi. Usaha semaksimal sebisa mungkin bagaimana bisa menangis. Tetesan air mata semacam itu karena takut kepada Allah, itu sanggup memadamkan api neraka. Saya ulangi, tetesan air mata karena takut akan siksa Allah, itu sanggup memadamkan api neraka. Tetapi salah kita, dosa-dosa kita, maka dengan tetesan air mata itu bisa memadamkan api neraka. Tangisan ada dua. Satu, tangisan di hadapan Allah karena takut akan siksa Allah. Satu. Nomor dua, tangisan rindu. Rindu akan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aneh, Pak Panjenengan itu aneh. Aneh ya Allah. Oh, gak tahu berdoa, bisa main rindu. Ya Allah, pokok iso ya. Makanya Panjenengan oleh Nabi, paling herannya, paling herannya iman umatku adalah awakhir umati. Ajabu imani umati awakhir umati. Si paling heran dan menakjubkan adalah imannya umatku si terakhir. Ya apa? Ulayalau nabi wa'ilminu nabi. Mereka gak temu, gak tahu ketemu aku. Tapi kok gelap mereka iman kepada aku. Bukan hanya iman, tapi kadang saat kita rindu pada Rasulullah Muhammad SAW, banyaknya menangis. Hebat-hebat sekali. Bapak Ibu, Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain, dan Rasul yang lain itu ketika meninggal dunia, jasadnya pasti 100%, 150% utuh. Dan Nabi Muhammad bukan hanya untuk jasadnya, tapi untuk orangnya. Beliau bisa nampak kepada kita dengan kasat mata. Ya kasatnya yang kasar, ya ketemu bisa sama kaku dalam mata ini. Bukan hanya ini, tapi bisa ketemu dengan Rasulullah. Walaupun itu banyak orang yang menentang, tak mungkin semakin mosok utangnya naik. Itu luar kita. Tapi kita banyak ulama-ulama yang mutasawwif itu sering bertemu dengan Nabi, bahkan umatnya anggapnya kurang lebih 200 tahun yang lalu lah. Artinya masih orang-orang sekarang mutakhirin ini. Ada seorang aulia namanya Abu Amr Syekh Ahmad bin Muhammad di Senat Al-Nifesa. Beliau 24 jam ketemu Nabi, umatnya sekarang. Ya rumah sekarang, bukan sahabat, bukan tabi'in. Namanya Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad. Beliau tinggalnya di Defes atau Niger, apa namanya? Algeria, Jazair. Itu beliau 24 jam bersama Nabi, bertemu Nabi. Jadi kalau ada hadis itu meragukan apa dhaif, apa ya apa, langsung dia ayatul ini berdoa sabda panjenengan. Iya, itu omonganku. Seperti itu. Jadi kita jangan ingkar ketika ada orang mimpi Nabi, orang menyatakan bertemu dengan Nabi, itu betul. Tapi jangan mengulur salam mesenan malaikat muka Nabi selamatkan umatku. Jangan. Kau ono yuk pak. Oda sekarang. Wah itu sudah tak mesen mengulurkan muka Nabi sampai sudah selamat dan aman di kubur. Itu bohong pak. Oh, telepon malaikat Jibril, telepon malaikat mengangkat Jibril itu jangan ikut itu. Kalau memang mimpi ketemu Nabi, kitabnya banyak dan buktinya banyak. Ada seorang syekh terakhir, ada seorang syekh yang dari Aljazair
datang ke kawasan Ampel, kawasan sekitar Ampel dan sekitarnya. Ketika beliau ditunjuk, ini dulu rumahnya beliau, sudah meninggal beliau. Dibilang, bukan, ini bukan kamar beliau. Loh, siapa maksud? Ini kamar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa demikian? Karena beliau 24 jam bersama Nabi di ruang ini. Ya dikirnya Pak, dikirnya Pak. Kalau cuma kayak Al-Hakir saya pribadi, tidak mungkin ketemu Nabi. Tapi bisa jadi Pak, bisa jadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu Nabi. Katanya, barang siapa yang bertemu Nabi dalam mimpi, maka akan bertemu beliau saat kasat mata. Dan barang siapa yang bertemu lagi kasat mata, karena Nabi kamai hujana jukol cobo di suatu. Seperti itu. Amin. Allahumma. Jadi, dalam Allah, ini yang dapat kami sampaikan, tangisan ada dua. Tangis takut akan neraka, nomor dua. Tangisan rindu pada Nabi. Coba, ayo kita coba. Kalau ada serakalan, ya Nabi, anggap beliau hadir, kita bisa mengambil, tapi jangan ingin dipuji orang lain. Lalu minta disuruti. Ya, kalau mau kajian. Jadi, ini adalah sebuah kajian, sebuah renungan kita bersama, utamanya sing moco ini. Sing moco ini, lalu mau pinter ngomong tok, tapi juga moco-moco saran-saran. Berarti, berusaha nangis ketika mengingat dosa. Berusaha menangis ketika rindu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bersama beliau surga. Amin. Doa. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bersalam puji Allah imam inna wa tuqdiruna jannata ma'abur Allahumma tuba alina qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'adibna ba'da al-maut ya khaliq al-maut wa ya sami al-sawt infaqna minan afrati wa lamarna qurba bil-hamadi bil-hamadi Allahumma ja'alna wa ta'adana wa talamidana wa tuziyatina wa zadiyatina ila ahli wa la ta'ala wa Thank you.